Swiss Strategic Cinema Berhad menjadi tuan rumah bagi perlombaan malam berhalangan bertemakan Serigala Jadian yang julung-julung kalinya diadakan di Asia. Dengan sokongan Malaysia Major Events, satu bahagian dalam Malaysia Convention and Exhibition Bureau, sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Blood Runner 2015 menghimpunkan peserta dan penonton dalam suatu acara malam yang menyeronokkan. Blood Runner 2015 merupakan suatu acara cabaran melibatkan jarak sejauh 10 km mengelilingi Putrajaya. Para peserta menempuh berbagai-bagai halangan mencabar yang bertujuan menguji kelasakan mereka dari segi fizikal dan mental. Daripada cabaran Waterboy, Sobriety Beams hingga ke Mount Agony, para peserta berlumba untuk menamatkan setiap halangan sambil berhadapan dengan serigala-serigala jadian yang bersembunyi sekitar laluan acara. Keunikan kemah werewolf adalah sebab setiap bulan ada full moon dan werewolf ni kita boleh buat acara dekat malam. Dan werewolf kita nak buat seperti dia tak seram sangat. Kita nak jadikan werewolf ni memang friendly. Dan tema werewolf ni agak unik sebab memang tak ada orang yang buat di Asia ataupun di Malaysia. So kita pilih itu. Lagipun dengan werewolf, dengan tema werewolf, kita boleh buat CSR kita yang kita buat dengan Pusat Darah Negara minggu lepas. 161 orang derma darah. So ada dia ada multiple platform yang kita boleh guna dengan tema ini. Pihak penganjur dengan sokongan Malaysia Major Event berharap acara ini dapat diteruskan pada masa hadapan dengan memantapkan lagi konsep Blood Runner dan mengangkatnya ke pasaran serantau supaya menjadi suatu franchise yang tersendiri. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan itulah dia Blood Runner yang kita wawarkan tadi. Ramai daripada anda yang sebenarnya telah mengambil bahagian. Tahniah kepada mereka yang telah menamatkan perlumbaan.